Okey, hari ni aku nak buat tutorial macam mana untuk pasangkan lampu ekstra pada motor korang. Lampu ekstra ni bila brake, lampu ketiga tu nyala. Macam kereta. Okey, dekat motor kita ada yang lampu ni, default ni. Yang ini bukan lampu sebenarnya. Yang ini lebih kepada reflektor. Tak ada lampu pun dalam ni. Reflektor ni bila kita belakang kita suluh, dia macam terang lah. Untuk ada reflektor ni, korang kena ada lah reflektor gantian. Yang mana reflektor tu ada built-in lampu kat dalam dia. Macam ni. Ini reflektor yang ada wire dan dalam ni dia ada lampu. Yang ini aku beli dekat Shopee guys. Ada 3 wire ni. Kita akan tengok apa fungsi 3 wire ni. Sama ada mungkin kita guna 1 wire sahaja ataupun kita gunakan ketiga-tiga wire. Layar. Okey, kadang-kadang lampu yang korang beli tu bukan jenis LED ataupun LED, memerlukan alatan tambahan dia. Tengah lampu dia tak berkelip je, dia just on, dia hidup je, dia tak ada kelip. Jadi untuk berkelip tu korang perlu ada barang tambahan, barang ni. Ini dia guys. Korang kena ada ni. Yang ini nama dia relay guys. Flasher unit relays perlu ada ni. Dan flasher unit ni dekat bawah dia ni, dia ada tombol untuk korang adjust positif dan negatif. Yang ini untuk fungsi kalau clip tu clip cepat ataupun clip slow. Kat sini adjust dia. Jom ikuti tutorial aku ni. Layar. Jadi tutorial aku pada kali ini, aku akan fokuskan pada model motor Honda ADV ni, pada bahagian ekor dia. Mana-mana ADV pun dia akan sama je, ekor dia akan ada yang reflektor ni. Macam aku ni, aku dah tukar ekor daripada Honda CBR, dia sedikit panjang. Kalau standard ADV lebih kurang, cuma dia pendek dan reflektor pun ada. Mula-mula sekali kita akan bukakan reflektor ni. Okay, kita bukakan bahagian cover ekor ni dulu. Ada skru kat sini. Sini skru. Kita bukakan dulu skru dan keluarkan dia punya cover ni. Nanti belah dalam ni, korang akan nampak lagi satu nut kat sini. Saiz 8. Bukakan nut ni dan terus boleh keluarkan reflektor tadi. Ini dia nut saiz 8. Reflektor. Ini reflektor yang original lah. Nut ni kita ikatkan balik supaya tak hilang. Proses seterusnya, kita akan keluarkan handlebar ni untuk bahagian pillion yang dekat belakang ni, kiri dan kanan ni. Kita buka dan keluarkan macam ni. Settle. Seterusnya, kita akan buka cover lampu ni dengan melonggar skru 1 dan 2 selepas ni. Dan kita buka keluar. Skru dah keluar, benda arah ni kita boleh bukakan. Settle. Kemudian kita akan bukakan semua klip-klip yang melekat pada bahagian dalam box ni. Okay. Sekeliling ni kita bukakan klip dan dekat sini pun ada klip juga ya. 1 dan 2 kita kena bukakan juga. Dan tak lupa juga belah dalam ni, tapak dia ni, dia ada skru saiz 10. Yang ni pun kita kena bukakan juga supaya nanti kita boleh tanggalkan box ni keluar. Dan tak lupa juga skru bunga ni, sebelah kanan, sebelah kiri pun kena bukakan juga. Kita akan buka juga skru yang memegang seat ni. Saiz 10 ada 2 biji kat sini. Saiz 10 ada 2 biji kat sini ya. Okey, untuk membuka box ni keluar dekat bahagian fairing ni, korang pastikan korang dah bukakan dia punya clip satu. Dan dekat bawah ni dia ada satu clip juga. Cara clip ni sama juga kiri dan kanan. Korang cuma angkatkan cover ni ke atas macam tu. Okey. Sebelah sini pun sama, angkatkan juga clip dia. Kemudian kepakkan sikit macam ni. Kepakkan dan tarik ke atas. Sebelah sini pun sama.
kepak kan, tarik naik ke atas sikit. Okey, selepas tu dah kepak kan, tarik keluarlah box ni ya. Okey, box ni sebab aku dah pernah modified sebelum ni, jadi aku boleh angkatkan tanpa membuka fairing kiri dan kanan ataupun buka fairing semua. Bagi korang yang masih standard, belum modified apa lagi, korang terpaksa buka semua fairing ni baru korang boleh buat projek. Sebab kalau korang tak buka fairing, dekat box ni ada lagi satu skru dekat sini ya. Skru ni tersembunyi belah dalam. Nak tak nak memang kena buka fairing untuk bukakan skru ni kiri dan kanan. Macam aku dah buangkan terus skru ni, jadi aku tak perlu buka fairing, terus boleh bawa box ni ke. Okey, selepas kita dah keluarkan box ya, kita akan tarikkan keluar soket ni ya, untuk memudahkan kerja soket ini ya. Satu wire yang kabel ni ke lampu nombor plate dan juga lampu signal, yang ini untuk ke lampu belakang. Jadi yang ini nanti kita akan cari satu wire, kita akan tap satu wire kat sini yang untuk lampu brake ni. Kita nak kan LED kita blinking ketika kita tekan brake. Tekan ni, tekan yang sini dan tarik. Dan kita akan test salah satu wire ni untuk yang lampu brake ni. Untuk test kita perlukan test light ni. Satu, kita tap pada negatif ya, sama ada negatif bateri ataupun klik pada negatif chassis mana-mana lah. Dan yang ni kita akan test yang mana bila brake, kita tekan brake, lampu ni nyala, itu wire brake yang kita nak. Ini untuk lampu biasa, bila on switch lampu belakang akan nyala. So yang ini untuk lampu belakang. Lampu belakang wire hitam ya, lampu belakang. Kita tengok lampu brake pula yang tengah ni ya. Cucuk yang tengah sambil tarik lever brake. Brake, off brake, on brake, off brake. Okey, kita dah tahu sekarang soket yang tengah ni adalah merupakan punca kuasa kepada lampu brake. Okey, pada soket ni wire dia hijau kuning. Okay, seterusnya dapatkan LED tadi yang ada wire ni, kita akan test pula lampu ni dan kita akan tengok mana satu wire ke slot yang mana. Okay, biasanya hitam ni pergi ground dan merah nyala ya. Bila kita buat wiring macam ni, bila kita on switch lampu ni akan nyala tapi brake dia tak ada efek ya. Okay, bila keadaan macam ni, hitam adalah negatif, merah ni untuk lampu brake dan biru untuk punca kuasa lampu biasa. Maknanya bila on switch lampu biasa akan nyala lah, dan merah ni untuk lampu brake, bila kita tarik brake ya dia terang. Aku tak nak guna macam ni ya, so aku nak yang ini hanya nyala apabila aku klikkan brake sahaja, macam tu. Okay. Jadi aku cuma guna dua soket sini saja, satu negatif dan satu lagi punca kuasa untuk lampu brake. Okey, kita dah tahu wiring yang kita perlukan untuk menghidupkan lampu ni ketika kita tekan brake. Sekarang kita nak pastikan lampu ni dia hidup dan dia blinking. Sebab itu aku menggunakan flasher unit LED ni ya, untuk memastikan lampu ni dia blinking. So, bila kita tekan brake dia akan blinking. Untuk wiring relay pula, soket sebelah sini untuk ground, yang sebelah sini ni, yang tengah ni api daripada lampu brake, dan soket sebelah sini untuk lampu biasa. Jadi kita akan gunakan sebelah yang tengah ni lampu brake, dari soket tengah ni masuk ke relay yang ini, dan yang merah ni pergi ke lampu LED tadi lah. Okay, di
flasher relay, kita cuma ada dua terminal saja. Kalau korang nampak ni, dua terminal saja. B adalah daripada bateri lah, punca kuasa dari soket ni ke sini, dan L ke lampu. Jadi untuk proses seterusnya, aku akan kemaskan wiring ni dan pasangkan flasher ni pada Echo Honda EDV 150. Pada tapak asal reflektor ni, kita perlu tebukkan lagi satu lubang ekstra untuk menyalurkan wire ke dalam. Dan lubang asal reflektor tadi perlu dibesarkan sikit sebab reflektor yang ada LED ni skru dia saiz 10. Jadi kena besarkan sikit lubang dia. Untuk wire ground daripada lampu LED tadi, aku lekatkan dekat pada chassis untuk lebih memudahkan kerja macam ni. Okey, ini dia guys hasil projek kita pada hari ini. Bila tekan brake je, lampu LED dia akan berkelip-kelip. Alright. Itu tadi guys perkongsian daripada aku, macam mana korang boleh pasangkan sendiri lampu brake ketiga dan berkelip. Proses memakan masa lebih kurang sejam bagi yang tak pernah buka cover set modified bang pakul. Korang kena buka semua fairing, terpaksa ya, terpaksa buka semua fairing baru korang boleh buat projek. Macam mana cara untuk buka fairing semua sekali Honda EDV, korang boleh tengok pada video kat atas ni. Aku ada buat tutorial sebelum ni, tengok kat sini. Dan dari situ baru korang boleh keluarkan bakul bawah seat. Aku pun dah malam ni, dah malam, masa untuk berehat lah. Jadi semoga video aku kali ni bermanfaat. Korang jangan lupa like video ni, okay, like, subscribe dan share jika boleh. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya.